tuan-tuan, saya duduk kat Melaka. Ada seorang tuan guru kat Melaka, tuan-tuan. Melaka ni tak ramai ustaz, eh. Tapi bagi tuan-tuan yang berasal Melaka, tuan-tuan tentu kenal orang ini. Namanya Muallim Haji Abdul Wahid. Kenal tak? Tuan-tuan tak kenal, eh? Orang Melaka. Dia ni seorang tuan guru pondok. Hidupnya sangat simple, sangat sederhana. Dia punya pondok dekat Sungai Udang Melaka, dekat Tangga Batu. Masih ada sampai sekarang, diteruskan oleh anaknya, Ustaz Jaliluddin Abdul Wahid. Beliau ni, tuan-tuan, kalau orang datang jumpa dengannya minta bantuan, dia tak pernah pun tolak. Ada orang rumahnya terbakau, eh. Keluar bukan tak Melaka. Terbakau rumah, datang jumpa dia, orang lebih senang dapat bantuan daripada dia berbanding dengan wakil rakyat. Kerana wakil rakyat nanti dulu nak masuk meeting dulu. Nak tengok apa peruntukan dulu. Tapi dia tidak. Sekarang rumah kau terbakar malam tadi. Sian, eh. Ni waktu subuh. InsyaAllah, isyak nanti kau datang, adalah duit yang kau minta. Berapa, tuan-tuan? Beberapa orang ni, setiap orang minta sebanyak RM10,000. Besar tu, tuan-tuan. Besar. Besar. RM10,000 ni. Kalau 5 orang minta, dah RM50,000, tuan-tuan. Rumah terbakar 5 orang. 5-5 minta semua RM10,000. Menjelang waktu malam, isyak yang dijanjikan, masing-masing dapat bahagian. Padahal tak seorang pun tahu mana sumber wang didapat, tuan-tuan. Dia tak ada kerja tetap, dia hanya ada pondok, anak muridnya ada dalam 300 orang. Surau dia saya tengok, tuan-tuan, adalah besar macam ni. Jadi satu sudut, sering dia beruzlah kat situ waktu tak ada kuliah. Tapi dia tak pernah menghampakan mintaan orang. Dan saya teringat, tiap-tiap kali nak dekat Ramadan, tuan-tuan, orang kampung datang bertanya kepadanya hukum hakam balik semula, kan? Maka semua yang datang tu akan mendapat bahagiannya, iaitu 5 kilo beras wangi seorang. Walhal, orang yang duduk kat pondok dia tu tak pernah pun nampak ada lori trailer datang hantar beras wangi. Mana datang tak tahu. Pernah jiran saya, tuan-tuan, seorang yang kaya, anak-anaknya kaya, dia pun ikut pergi kuliah tu juga. Dia bukan nak ikut sangat, dia tengok ramai orang pergi, dia pergilah. Mungkin hatinya tak seberapa murni, tuan-tuan, eh? Anak-anaknya kaya-kaya, pandai-pandai. Dia orang kamu biasa je. Bila habis kuliah, orang bagi beras wangi, tuan guru ni bagi beras wangi seorang 5 kilo. Dia cakap, tayar, malam, saya tak payah. Sombong ni. Maka jiran-jiran yang lain berkata kepada dia, kau orang alim ambil, kau bagi kau ambil lah. Kau tolak buat apa, rezeki orang alim bagi. Orang saleh tau, wali Allah. Siapa ni ambil? Dia nak tunjuk dia kaya, tuan. Dia balik rumah, dia buka beras tadi. Beras orang semuanya elok, beras dia busuk, tuan. Dan dia cerita sendiri, dia tanya orang, beras macam mana? Aku dapat beras buruk lah, busuk. Orang yang beras aku elok. Kau macam mana? Elok, semua orang elok. Dia seorang busuk. Kalau tuan-tuan datang bersalam dengan dia, hulurkan wang RM100, RM50 pada masa itu besar lah. Tahun 80-an, eh. Dia meninggal dulu tahun 88. Tuan-tuan bagi dia RM50, RM100, nanti wang itu dapat pada kawan tuan-tuan yang bersalam dengannya selepas itu. Faham tak? Dia dapat RM50. Orang mula-mula bagi RM50. RM50 tadi, kita salam lagi, kita pula dapat, tuan-tuan. Nasiblah kalau orang sebelum kita bagi RM100, kita salam lepas tu, kita dapat RM1 tu. Dia terima, dia kata, aku tak perlu duit lah. Terima kasih banyak, Alhamdulillah, syukur. Kadang-kadang dia ambil, kadang-kadang dia tidak ambil. Pada masa itu, Ketua Menteri Melaka, Allah Irham Tun Ghaffar Babu, datang merasmikan satu sekolah di sana. Dia bagi Tun Ghaffar Babu RM50, tuan-tuan. Dia bagi Ketua Menteri Melaka RM50. Dan yang lebih mengejutkan, anak-anak muridnya yang akrab berkata, kami pergi ke mana, kami memang mendapati kereta tuan guru tak pernah isi minyak. Iaitulah satu pengalaman kami bersua. Kereta itu baru dihadiahkan orang kepadanya, kereta lama lah. Kereta buruk, orang bagi kepadanya kereta Ford Container. Dia bawa kereta ni nak pergi ceramah ke Bentong, zaman itu belum ada highway. Sampai kat Gombak, kereta yang baru diterima ni meragam. Rupa-rupanya minyak dia habis. Dan memang orang tak pernah nampak dia isi minyak. Dia pergi dekat belah-belah yang ada anak sungai dekat Bentong ni, tuan-tuan. Dia ambil air, tuang dalam kereta air daripada sungai. Dalam tempat minyak ni. Disaksikan oleh 3 orang anak murid yang turut serta. Macam, tuan-tuan. Anak murid semua tercengang. Terbeliak biji mata. Biar betul ni dia ambil minyak daripada air.
petrol tu daripada air. Dan kereta pun pergi ceramah ke Bentong, balik semula ke Melaka. Dia cakap pada anak-anak murid dia, tolong jangan cerita pada orang apa yang kau lihat. Pengalaman ini aku dengan kau. Bila dia mati, barulah satu-satu cerita pelik muncul, orang ceritakan pengalaman masing-masing. Kalaulah wali Allah macam Mu'alim Haji Abdul Wahid ni ramai di kalangan kita, tuan-tuan, tentulah bankrupt, Petronas, Esso, Shell dan sebagainya. Tuan-tuan, ini adalah seorang wali Allah yang Allah beri kepadanya karamah. Para ulama bincang bab akidah, karamah diberikan Allah kepada orang salihin, wali Allah, sebagai menunjukkan kebenaran yang ada pada mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah. Kerana karamah adalah lanjutan daripada mukjizat. Cuma orang yang selepas ini tidak ada mukjizat, dia ada karamah. Tapi karamah ini adalah benda yang tak boleh ditunjuk kepada orang. Kerana kalau ditunjuk dan dicerita pada orang, dia sudah mempunyai dalam diri sifat takabur, dan itu berlawanan daripada sifat seorang yang ikhlas. Sedangkan orang diberi karamah adalah orang yang ikhlas. Nampak tak tuan-tuan? Dia berkata kepada anak-anak murid dia, jangan cerita dengan orang ni. Kau cakap nanti aku bunuh kau dia. Dia bergurau dengan anak murid ni, tuan-tuan. Dia tak bagi. Pakaiannya serba sederhana, tuan-tuan, selekeh. Serbannya pun serba serbi ikat. Bajunya lusuh. Tapi ya Allah, untuk Islam Allah beri kepada dia macam-macam kelebihan yang pelik-pelik, tuan-tuan. Dia tak pernah berdaftar dengan tamu haji, tapi orang pergi haji jumpa dia kat sana, tuan-tuan. Subhanallah. Subhanallah. Ya, seorang yang sangat mulia, dan hari matinya tahun 88, saya tingkatan 2 waktu itu, tuan-tuan. Kami sekolah Sultan Muhammad pergi ziarah untuk menyembahyangkan jenazahnya. Tuan-tuan, yang datang itu lautan manusia, tuan-tuan. Sedangkan masa itu belum ada komunikasi yang macam kita pada hari ini. Belum ada telefon yang hebat, handphone belum ada. Ya, tak ada WhatsApp, tak ada Facebook, tak ada apa. Tapi lautan manusia, dan amat mengagumkan. Sampai duta-duta negara luar pun datang, tuan-tuan. Duta Saudi, duta negara Arab semua datang. Duta Iraq pada masa itu semua datang sembahyangkan jenazah dia. Subhanallah, hebatnya. Ya, kalaulah orang seorang itu mati, dia sembahyangkan orang seramai 3 sah pun, itu bukti dia seorang dikasihi oleh Allah. InsyaAllah tempatnya syurga, tuan-tuan. Ini kan pula kalau melaut-laut manusia yang menyembahyangnya tak berhenti-henti, tuan-tuan. Sampai dah pergi kubur pun orang sembahyangkan lagi. Tuan-tuan, saya kembali kepada kisah perjuangan Nabi tadi. Nabi mendapat bantuan Allah, dan orang-orang yang ikhlas pun mendapat bantuan Allah. Maka dengan sebab itu, ikhlaskanlah diri kita untuk Allah SWT.